Oke, halo sobat mancing, saya Hexa. Kali ini saya sedang berada di showroom Aneka Raya Pancing yang letaknya berada di wilayah Bandengan, Jakarta Utara. Showroom Aneka Raya Pancing merupakan toko sekaligus distributor alat pancing yang menjual berbagai macam kebutuhan piranti mancing yang ada di Indonesia. Para pehobi mancing bisa langsung berbelanja dan merasakan langsung berbagai jenis piranti mancing yang tersedia, mulai dari joran, reel, senar, hingga umpan-umpan pancing lainnya. Kali ini saya memboyong beberapa amunisi umpan metal jig untuk digunakan dalam trip bersama sahabat-sahabat angler lainnya. Trip ini diinisiasi oleh Richard Sandy yang bekerja sama dengan Aneka Raya Pancing untuk melangsungkan trip mengeksplorasi laut Selat Sunda dan Binuangen menggunakan armada KM Jalujaya Samudra. Untuk lebih jelasnya, saksikan petualangan kami yang terangkum dalam cerita setelah ini. KM Jalu siap untuk berangkat. Ditunggu nanti cerita-ceritanya, oke? KM Jalujaya, strike terus! Trip mancing selama 3 hari ini dimulai dari dermaga Karangantu yang berada di wilayah Kota Serang, Provinsi Banten. Strike! Sambaran tongkol pun dirasakan langsung oleh kawanan kami, yaitu Tony, selaku angler dari Cilegon. Oke, ini di perairan Binuangen Selatan ini sekitar jam 6:30, jam 6 lebih ya. Tadi semalam kita habis ngapain aja? Biasalah, strike ikan-ikan jigging, ikan dasaran, kue mata blow, ada kue lilin. Paling banyak apa? Kadal hijau. Paling banyak kita kakap untuk kali ini. Oke. Teknik jigging memang sangat diandalkan kami untuk mendulang tangkapan karena topografi dasar laut Selat Sunda bagian selatan dan Binuangen banyak tersedia spot air laut dengan kedalaman rata-rata 70 sampai 120 meter. Tidak hanya Tony, momen strike juga dirasakan langsung oleh Johan, angler dari Yogyakarta yang mampu menaikkan kerapu dengan teknik gigi. Gila, kerapu makan metal jig segitu. Namun setelah itu, strike tongkol kembali berlanjut dengan giliran kali ini dari Richard Sandy. Nang tuh telanya yang kuat itu. Dan Santoso dari Yogyakarta. Tongkol asem. Tongkol. Tongkol asem. Tongkol sudah. Eh benar kuat benar. Benar. Selain ikan-ikan yang disebutkan tadi, pelengkap cerita trip kami juga dihiasi dengan strike yang utama dari spesies pelagis. Adalah Mbah Pego dari Yogyakarta yang berhasil mendarkan ikan giant trevally atau biasa yang dikenal dengan sebutan GT. Tak hanya Mbah Pego, kompatriotnya yang berasal dari kota yang sama juga merasakan sensasi strike dari ikan yang memiliki nama lokal kue gerong tersebut. Puji syukur atas anugerah alam yang masih terjaga. Dalam trip kali ini kami masih bisa merasakan rahmat dan karunia alam yang tak terhingga nilainya. Meski hasil tangkapan kami tidak terlalu seberapa, namun yang pasti kami tetap bersyukur dan menjaga harmoni alam agar tetap terjaga keseimbangannya. Jaga terus laut Indonesia dari segala bentuk perusakan lingkungan agar keasriannya masih dapat dirasakan kemudian hari hingga generasi anak cucu kelak. Sampai jumpa lagi di cerita trip kami berikutnya. Salam strike, sahabat. Kalau mancing pakai apa? Pakai itu.